Hari ini Bunda akan mengajarkan anak-anak satu hadis yang namanya hadis perintah takwa. Anak-anak tahu apa itu takwa? Takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Jadi kita sebagai umat muslim, kita harus takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan semua perintahnya. Seperti mengerjakan sholat, berpuasa, menunaikan zakat, bersedekah, berbuat baik terhadap sesama, patuh kepada orang tua, dan masih banyak lagi yang Allah perintahkan kepada kita dalam hal kebaikan. Nah, begitu pun sebaliknya, kita tidak boleh melakukan sesuatu yang Allah tidak suka. Jadi kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak disukai Allah. Oke, sekarang Bunda akan mengajarkan anak-anak satu hadis dari hadis riwayat Tirmizi, namanya hadis perintah takwa. Hadis perintah takwa. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Kita ulangin satu kali lagi ya. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Oke, demikian materi hadis pada hari ini. Nanti kita akan belajar hadis di video berikutnya. Oke, anak-anak tetap semangat belajarnya. Hadisnya dihafalkan dan juga diterapkan. Jadi dimanapun kita berada, kita harus selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Bunda tutup dengan